Mau kemana kamu? Hah? Ayo, ayo, ayo. Mama kasih mak. Kita mau nangis mak. Diam, diam, diam kalian. Kalau gitu Mas, kita sekalian jemput Gilang aja yuk. Oh iya, Sek. Boleh. Pak, sekarang kita ke SD Bunga Bangsa ya, di Jalan Kebagusan Raya. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa, saya. Kok Mas Yuda kelihatannya jadi enggak tenang gini? Enggak, tadi aku lihat ada Satpol PP ngejar-ngejarin anak kecil. Ada apa sih? Wah, aneh. Mana jalanan lagi ramai begini? Kalau ada apa-apa sama tuh anak, apa enggak mikir dia? Kasihan ya, di mana ya, Mas? Itu kan Indah. Kenapa dia nangis di jalanan? Sampai jatuh lagi si Jarwo, ngapain aja sih? Kenapa dia gak jagain anak gua? Keterlaluan si Jarwo. Indah, Indah. Indah, aku Indah. Kak Iman, Indah. Indah, Indah. Indah, Indah. Indah, ini aku Kak Indah, Kak Iman. Kamu kenapa? Ini takut, Kak. Sama siapa? Ini takut sama petugas itu. Rantip. Iya, Ina takut kalau ketangkep petugas rantip. Ya elah, kalau mau petugas itu mah jangan takut. Petugas itu tugasnya cuma nangkepin anak-anak jalanan, pedagang yang suka di trotoar, sama pengamen atau pengemis. Kita kan anak sekolahan, jadi nggak bakal ditangkep. Nanti aja deh, Indah. Tapi Kak, kata Kak Ilham, sholat itu nggak boleh ditunda-tunda. Lagian Indah mau berdoa ke Allah biar Indah bisa pulang lagi. Kalau Kakak nggak mau, ya udah Indah aja. Ya udah deh, Indah, aku ikut.